Beli berarti kedepannya gak bakalan fokus ke isu sospol apa gimana? Enggak, kedepannya saya mau fokus ke istri, membahagiakan istri. Saya sudah hampir 2 tahun gak bahagiain dia, jadi utang banyak sama istri. Mau fokus membuat apa, untuk bikin keturunan juga. Karena usia saya sudah hampir 45, orang tua juga sudah sepuh, masih utang cucu sama beliau. Terus medsos akan saya gunakan hanya untuk pekerjaan saya. Jadi nggak akan ada lagi yang namanya polemik-polemik yang berusaha berujung seperti ini lagi. Jadi saya sudah kapok lah. Karena sekarang di medsos itu orang banyak manfaatin situasi gitu loh. Jadi ketika kita kritis tuh ada aja orang-orang yang manfaatin situasi, terus nyari kerjaan di sana, nyari duit di sana, itu banyak kayak gitu sekarang. Karena kan pandemi orang jadi duitnya lewat cara-cara yang kotor. Jadi movement-movement sosial yang biar udah terbangun gitu bakal ditinggalin apa gimana? Saya enggak tinggalin. Cuman akan dilanjutkan lagi oleh generasi setelah saya. Jadi saya nyerahkan tongkat maraton ke generasi-generasi muda di Bali untuk melanjutkan itu. Saya sudah pensiun, sudah waktunya juga. Saya juga punya hak untuk bahagia gitu. Mau bersama keluarga. Iya. Cuman mungkin diskusi-diskusi mah enggak ninggalin kali ya. Diskusi, kalau diskusi masih. Kalau itu kan penting itu. Penting ya. Berarti medsos nggak akan digunakan untuk mengkritik lagi ya gitu, Bli? Enggak, medsos akan saya gunakan untuk pekerjaan saja. Pekerjaan paling nanti posting foto anak kalau udah punya anak. Terima kasih. Maaf ya. Good luck, Bli. Terima kasih. Good luck. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.